Nabi SAW meletakkan tapak tangannya yang kanan, tahta khaddihil aiman, di bawah pipi kanannya. Wa qala rabbi, dan Nabi SAW membacakan doa berikut. Apa kata Nabi? Ya Rabbi qini azabaka yawma tab'athu ibadak. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharalah diriku daripada azabmu. Yawma tab'athu ibadak, ketika mana engkau membangkitkan keseluruhan hamba-hambamu. Jadi pendek sahaja hadis doa yang dibacakan oleh Rasulullah, Rabbi qini azabak yawma tab'athu ibadak. Kalau kita tengok daripada hadis ini, tuan-tuan, kita dah laksanakan di dalam amalan kita seharian ketika mana kita kembali untuk tidur. Dan sunnah mengajarkan kepada kita, apabila kita tidur, hendaklah kita mengiring pada bahagian sebelah kanan kita. Jangan tidur terlentang, ataupun jangan tidur menirap, ataupun jangan tidur mengiring di bahagian kiri kita. Dan benda ini telah dibincangkan di dalam sainsnya untuk nak memberikan kerehatan kepada jantung kita. Jantung kita berada di sebelah kiri, tuan-tuan. Kalau kita mengiring di sebelah kiri, dia akan memberikan bebanan kepada jantung. Jantung bekerja untuk kita selama mana kita hidup. Tuan-tuan umur 60 tahun, maknanya 60 tahun dah jantung bekerja. Orang umur 70 tahun, 70 tahun dah jantung bekerja, dan dia tidak pernah sedikit pun mengeluh ataupun mengangkat bendera untuk memprotes kita kalaulah kita berada dalam keadaan sehat pada hari ini. Tapi ada di kalangan kita yang tak sehat, yang lemah jantung, sakit jantung, buat bypass dan sebagainya. Itu kita tak dapat nafikan benda tersebut, kerana ini adalah di antara ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi kalau kita masih berada dalam keadaan sehat bugar, tuan-tuan, jantung yang bekerja kepada kita ini, inilah yang memberikan satu nikmat besar apabila kita mampu untuk melaksanakan tanggungjawab kita. Sama ada tanggungjawab dunia ke ataupun tanggungjawab akhirat kita. Jadi bila kita memperkatakan tentang persoalan tidur ini, adalah untuk kita mengangkat satu benda yang cukup penting di dalam kehidupan kita. Orang yang kembali tidur ini maknanya orang yang dia tidak lagi nak boleh kontrol apa yang dia lakukan di dalam tidur. Bila kembali tidur, kita tidak boleh didakwa. Orang yang tidur kalau dia buat mencuri, merompak, kalau betul-betul dia tidur, tuan-tuan, macam mana nak buktikan dia berada dalam keadaan tidur? Jadi tujuannya apabila kita baca hadis ini, kita nak kaitkan di antara kehidupan kita berjaga dan kita kembali tidur adalah satu perkara yang mempunyai maksud yang cukup mendalam. Jadi hadis ini kita akan jumpa pada hadis yang seterusnya, pada hadis yang kedua nanti. Ini kita nak bincang dahulu sunnah Nabi SAW tidur di bahagian lambung kita yang sebelah kanan, dan itulah sunnah Nabi SAW. Dan banyak lagi sunnah-sunnah berkaitan dengan tidur yang tidak dikemukakan di dalam kitab ini, tetapi kita sedia maklum. Antara lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk kita berwuduk, mengambil wuduk terlebih dahulu. Dan Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk kita membacakan ayat-ayat tertentu, di antaranya ayat kursi. Kemudian al-mu'awwizat, yakni kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Az-Zuhri, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kull lailatin jama'a kaffayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kembali ke tempat tidur baginda, apa Nabi buat? Nabi akan mengangkat, yakni menghimpunkan tangan baginda, yakni angkat tangan Nabi macam ni. Wa nafasa fihi, kemudian Nabi menghembuskan tangan baginda. Kemudian apa lagi Nabi buat? Wa qara'a qul huwallahu ahad. Nabi baca. Sampai mana Nabi hembus tangan baginda, yakni Nabi melunjurkan kaki Nabi, angkat tangan, Nabi hembuskan tangan mulut baginda ke tangan baginda, dan Nabi membacakan tiga surah Mu'awwizat itu, qul huwallahu ahad sampai habis, qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Kemudian apa Nabi buat, tuan-tuan? Kata Imam Az-Zuhri, famasaha bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyapu wajhahu, ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam
di bahagian atas, yakni kepala, kemudian turun ke muka, kemudian kepada anggota yang lekat, sampailah kepada mana-mana anggota yang boleh disentuh oleh tangan Nabi SAW. Berapa kali Nabi buat? Nabi buat 3 kali. Maknanya kalau kita nak praktiskan di dalam hidup kita pada hari ini, mungkin ada di kalangan kita yang dah buat, mungkin ada yang tak berapa buat. Mungkin di kalangan kita yang kembali nak tidur, dia hanya baca apa nama, alhamdulillahilladzi ahyana, baca bismikallahumma ahya wa amut. Hanya sekadar itu sahaja, seperti mana doa yang kita hafal pun tak apa. Tapi dalam pada mana kita mempelbagaikan sunnah Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia mempunyai maksud yang cukup mendalam dalam kehidupan kita. Bila Rasulullah berbuat demikian, kemudian Nabi ulang lagi sekali, kali yang kedua, dan Nabi ulang lagi sekali, kali yang ketiga. Malam ni kita boleh praktiskan hadis ini bersama-sama untuk kita buat. Saya nak rangkumkan terlebih dahulu hadis-hadis ini sebelum saya kembali menghuraikan apakah maksud yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dari sudut pengajarannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa, Rabbi qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharakanlah diriku daripada azab kamu ketika mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Apa kaitan, tuan-tuan, azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidur ini? Kalau kita baca ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sebut, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yang mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa daripada badannya. Jiwa orang yang sampai apabila ajalnya mati. Ini kategori yang pertama. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila jiwa tersebut telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ajalnya telah sampai, Allah Ta'ala akan mencabut roh tersebut dan roh tersebut tidak akan dikembalikan. Waktu itu apa jadi? Waktu itu dia dah jadi satu kematian yang dinamakan oleh para ulama sebagai maitatul kubra, yakni mati besar. Apa maksud mati besar? Yang roh tersebut mustahil dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kali yang kedua apabila kita berada di atas muka bumi Allah Taala, yakni yang kita namakan sebagai kematian sebenarnya. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya, yakni bila mana kita tidur, roh ini berpisah sementara daripada jasad, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kembalikan pada keesokan harinya, mungkin 5-6 jam Allah Taala kembalikan roh tersebut. Apabila kita jaga, tuan-tuan, apa jadi pada kita? Kita kena mensyukuri sebab Allah Subhanahu Wa Taala pulangkan sementara roh ini ke dalam jasad tubuh badan kita. Tapi macam mana kalau balik tidur pada malam ini, pagi esok isteri gerak tak jaga-jaga, kerah terus, mana pergi roh tersebut? Waktu itu kematian besar telah berlaku kepada hidup kita dan kita tidak akan dikembalikan balik. Ya. Ha? Kalau orang tu tak ada isteri, tak tahulah, saya boleh jadi membusuk di rumah. Jadi minta simpang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan tanya soalan ni ada kebaikannya, kita akan cerang sebab lagi. Kan, kalau orang ada bini, bini dia tengok besok kerah. Kalau orang tak ada isteri macam mana? Nanti kita jumpa jawapan dia. Kita takut besok bila kematian kita, orang tak sedar, membusuk di rumah, jiran apa semua tak tahu. Maka sebab itu pentingnya untuk kita praktiskan hadis-hadis yang kita baca pada malam ni, tuan-tuan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala apa tadi? Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Taala kembalikan ruh itu tadi kepada jasad, ila ajalin musamma, untuk satu tempoh yang tertentu. Malam ni Allah Taala bagi balik ruh pada jasad kita. Malam besok bagi balik, lusa bagi balik, sampailah untuk 10 tahun yang akan datang, sampai titik penamat, di situ Allah Subhanahu Wa Taala akan stop di situ. Daripada kematian sagir ini, kematian kecil ini, kita akan berpindah kepada kematian besar. Jadi berbalik kepada ayat, kepada hadis Nabi SAW ini. Apa kaitan Nabi ingatkan kepada kita, Rabbi qini azabak, ya Allah ya Tuhanku, lindungikanlah aku daripada azabmu. Kerana
nak mengingatkan kepada kita tentang perjalanan hidup kita ni tuan-tuan adalah pada hari kiamat kelak yang kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menghisap kita sesuai dengan amalan kita untuk kita letakkan di mana. Maknanya setiap kali kita kembali untuk kita tidur waktu itu, kita kena meletakkan diri kita, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah malam ni malam yang terakhir dalam hidup aku, selamatkanlah aku daripada azab api neraka. Ya'ni mengingatkan kepada kita untuk kita istighfar, untuk kita membiasakan diri kita mengampunkan saudara mara kita, menghalalkan kepada saudara kita mungkin ada hutang dan segalanya. Kalau kita boleh memberikan saksi pada waktu itu, itu adalah lebih baik. Sebab apa? Sebab kita tak nak besok kita sangkut disebabkan roh yang tidak dikembalikan kepada jasad kita, waktu itu kita mati. Maka Nabi SAW membacakan Rabbi qini azabak yawma tab'asu ibadak. Jadi kaitkan di antara kehidupan dengan kematian. Dan hadis yang seterusnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih. Nabi SAW apabila kembali ke tempat tidur baginda. Yang dimaksudkan di sini tuan-tuan adalah tidur pada malam hari. Kalau kita tidur pada siang hari, tuan-tuan hanya nak tidur sekadar 15 minit, boleh tak boleh nak beramal dengan hadis ini? Boleh, tak ada masalah. Tetapi maksud yang dimaksudkan di sini adalah tidur yang memberikan kerehatan kepada kita, dalam erti kata kita akan tidur pada waktu malam dalam tempoh masa yang panjang. Apa Nabi buat? Maka Nabi SAW membacakan doa ini, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan namamu amutu wa ahya, aku mati dan aku dihidupkan. Wa idza staiqadha, apabila Rasulullah bangun daripada tidur, tidur yang bila tuan-tuan, yakni tidur pada waktu malam hari tersebut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mana aku dimatikan. Jadi Nabi sebut secara sarah, tidur pada malam hari itu apabila kita dapat bangun pada keesokan hari itu adalah tidur daripada kematian yang Allah Subhanahu wa taala matikan kita sementara. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadamu ya Allah an-nusyur, aku dibangkitkan. Jadi hadis yang pertama dengan hadis yang kedua yang saya bacakan pada malam ini mengkaitkan tidur kita ini dengan doa dan cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam doa-doa tadi zikir-zikir ataupun lafaz-lafaz tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk kita amalkan ketika mana kita hidup. Apakah kaitan di antara zikir tersebut tuan-tuan dengan tidur tadi? Kita kena faham Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita dalam hidup ini benda yang hukumnya itu tadi namanya fardu, yakni benda wajib yang kita kena buat. Yang tak boleh saya dan tuan-tuan kita semua nak kena buat, iaitulah perintah Allah Subhanahu wa taala, tuntutan yang namanya wajib sembahyang, puasa, zakat, haji. Tapi di dalam rukun Islam itu tadi ada benda-benda yang berada di lingkungan rukun Islam itu tadi yang dikategorikan sebagai nafilah ataupun sunat. Orang Melayu kita sebut sunat ataupun sunnah dalam bahasa yang lebih tepat. Apa dia tuan-tuan, lepas daripada solat fardu, tuan-tuan berzikir, tuan-tuan menunaikan solat apa rawatib, qabliyah, ba'diyah, kemudian kita bersedekah, kemudian kita membantu saudara kita, semua-semualah benda-benda yang dituntut kepada kita dalam bentuk tatawu', dalam bentuk sunat ini tadi kita lakukan. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak relatekan kepada kita dengan kematian kecil yang berlalu, yang berlaku kepada kita pada setiap malam. Kalau kita tengok dekat sini, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah, ya Tuhanku, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku, menghidupkan kami setelah mana kami dimatikan. Kenapa Allah Subhanahu, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan tidur itu sebagai satu kematian, tuan-tuan? Lalu para ulama berbahas panjang dalam bab ini. Saya nukilkan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tibi. Al-Imam At-Tibi ini seorang ulama yang begitu hebat yang mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menghuraikan maksud daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut abstraknya. Yakni Nabi sebut kita segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mana kami dimatikan. Kalaulah Nabi namakan tidur itu sebagai kematian, tuan-tuan, sedangkan kita tak mati, kita besok diberikan ruh, kita boleh kembali melakukan kerja buat kita. Tetapi kenapa
Nabi namakan itu sebagai satu kematian. Lalu Al-Imam At-Tibi menghuraikan maksud ini, kata dia, yang dimaksudkan hikmah yang dinamakan sebagai kematian ini, maknanya orang yang apabila dia tidur, dia tidak boleh memberikan, tidak boleh tidurnya itu tadi tidak boleh memberikan manfaat untuk dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila dia tidur, dia tak boleh buat taat, dia tak boleh sembahyang dalam tidur, dia tak boleh sedekah, dia tak boleh buat segala-galanya. Maka satu kerugian kepada diri dia. Bila jadi satu kerugian kepada diri dia, tuan-tuan, kita hidup ni untuk apa? Soalan yang tuan-tuan kena jawab dan saya kena jawab pada diri saya sendiri. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak beribadat, kita hanya boleh melakukan beribadat ketika mana kita berada dalam keadaan sedar seperti mana kita berada sekarang ni. Jadi bila kita tidak sedar, tuan-tuan, waktu tersebut adalah waktu yang tidak boleh kita manfaatkan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam At-Tibi, tidur itu yang dinamakan oleh Rasulullah sebagai satu kematian disebabkan kita tidak dapat mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita tidur. Kan kita hari ini dalam musim 2 tahun yang lepas, ketika mana negara kita berada di kemuncak COVID dan juga di mana-mana negara pada hari ini, kita cukup takut kalau kena COVID, kemudian doktor kata nampak apa? Encik nak ditidurkan. Kita dengar perkara tidur tu, tuan-tuan, kenapa kita takut? Sebab kita duk bayang dah, aku ni kalau doktor tidurkan aku, barangkali aku tak balik lah. COVID ni COVID terus. Itu baru COVID, tuan-tuan. Tetapi kalau kita faham, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita ini, yakni sedar kita ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan gunakan sepuas-puasnya kemudahan yang Allah Taala bagi untuk kita beribadat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, in awliya'uhu illal muttaqun. Allah Taala kata tidak ada wali Allah ini melainkan di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita dengar nama wali kan, satu nama besar yang kita tak rasa kita boleh jadi wali. Tetapi Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, orang yang patuh kepada perintah Allah, yang menjaga larangan Allah, ini pada hakikatnya golongan ini adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala iktiraf diri mereka sebagai seorang wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Qudsi, Nabi SAW sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, apa tadi, man 'ada li waliyat faqad adantuhu bil harb. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang memerangi di wali-wali aku, aku isytiharkan perang kepada dia. Syubihi, akulah bagi orang yang menyentuh bagi pihak dirinya dengan tangannya. Pakuntu apa tadi, rijluhu alladhi yamshi bihi, dan akulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kaki yang berjalan bagi pihak dirinya. La in sa'altani, kalau dia minta kepada aku, la u'tiyanna, aku akan bagi apa yang dia minta. Wa in sta'adhani la u'aidan, dan kalau dia minta perlindungan daripada aku, kata Allah Ta'ala, aku akan berikan perlindungan kepada orang tersebut. Bila nak sampai maqam ni? Maqam ini Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi itu tadi, bagi orang yang beramal. Bagi orang yang tak beramal, dia tak akan dapat apa-apa di dalam hidupnya.
Kita hari ini masalah besar tuan-tuan, kita hidup tetapi hakikatnya hidup ini adalah ibarat bangkai yang bernyawa. Kata Allah, amwatun ghairu ahya. Mereka ini kata Allah Taala adalah ibarat mayat-mayat, ghairu ahya, yang tidak bernyawa. Kenapa Allah Taala gambarkan yang demikian tuan-tuan? Kerana Allah Taala nak cerita kepada kita betapa ramai manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, hidup mereka bukan untuk ibadat. Hidup mereka lebih kepada cara bagaimana untuk nak merosakkan orang. Fikir ni orang manusia yang berada di luar sana, fikir macam mana untuk nak menipu. Dia bangun pagi fikir hari ini dia nak scam siapa. Siapa yang akan menjadi mangsa-mangsa. Dia nak tipu siapa. Dia nak buat jahat. Kalaulah orang ini beriman kepada Allah SWT, inilah yang Allah Ta'ala kata mereka ini pada hakikatnya mereka mati. Ghairu ahya, tidak bernyawa. Jadi saya dan tuan-tuan, kita nak jaga diri kita, jangan sampai kita jadi sebelum daripada kita mati tetapi Allah Ta'ala telah menggambarkan kematian itu sebenarnya telah berlaku kepada kita. Sebab apa? Sebab kita tidak mengambil manfaat daripada kehidupan yang Allah Ta'ala bekalkan kepada kita untuk tempoh masa yang terhad ini. Untuk apa? Untuk kita buat ibadat. Rugi tak rugi tuan-tuan? Satu kerugian yang cukup besar. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan tidur itu, kematian itu pada hakikatnya merupakan satu kerugian, maka orang yang beriman, orang yang cerdik, yang berakal ini, dia tidak akan gunakan sepenuh-penuh hidupnya untuk tidur. Ya, rugilah kita. Kan sepanjang hidup tidur, bangun pagi tidur, kemudian tidur, lepas tidur tidur, kerja mengantuk semata. Ya, apa jadi kepada kita? Satu kerugian yang besar. Disebabkan kita tidak boleh mengisi satu pengisian di dalam kehidupan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu poin besar yang disebut oleh Al-Imam At-Tibi tadi yang perlu kita faham. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita melihat dari sudut spirit yang dinamakan sebagai nilai bagi orang yang sedar ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jadikan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam ni letak di depan kita. Nabi ini walaupun pada hakikat baginda tidur, sama seperti mana kita tidur tuan-tuan. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan boleh cek hadis ini. Kata dia, satu ketika aku datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni sepupu kepada Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Nabi berkahwin dengan Maimunah, ibu saudara kepada Abdullah bin Abbas di sebelah ibu dia. Jadi dia datang ziarah mak saudara dia, dan mak saudara dia itu adalah isteri kepada junjungan Nabi besar kita sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, satu ketika aku datang ke rumah Maimunah, yakni di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur waktu malam. Bila Nabi tidur ni tuan-tuan, Nabi juga sama seperti mana kita berdengkur. Tuan-tuan kalau berdengkur jangan rasa, eh aku ni teruk lah. Aku rasa Nabi pun tak berdengkur macam aku, tak. Berdengkur ni benda, satu benda lumrah di dalam kehidupan kita. Ada orang tak berdengkur tetapi disebabkan kepenatan, bila dia balik rumah dia berdengkur. Tapi ada orang yang memang kaki dengkur. Saya kadang pergi jalan ke apa ke dengan kawan, tanya dia, siap-siap engkau tidur berdengkur tak berdengkur? Dia kata, ustaz, saya memang kaki dengkur. Begitu awal kaki berdengkur. Kalau ustaz tak boleh nak tidur, kita tukar bilik. Kita tukar bilik. Jadi berdengkur tak berdengkur ni anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tak boleh, orang kata apa, nak jadikan ini sebagai satu benda penghalang kepada kita untuk kita beribadat. Karena kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai berdengkur. Mungkin berdengkur disebabkan Nabi kepenatan ke apa ke, wallahu alam. Kemudian datangnya Sayyidina Bilal bin Rabah untuk memaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam masuknya waktu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diazankan dua kali. Yani azan pada menandakan fajar, sebelum daripada masuk waktu fajar, sebelum masuk pada waktu subuh dan masuknya waktu subuh. Jadi Bilal menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
subuh tak masuk lagi, tetapi waktu tersebut adalah waktu untuk Nabi SAW menunaikan solat witir. Karena menjadi kebiasaan kepada Rasulullah SAW, baginda akan menunaikan solat witir sebelum daripada Nabi SAW menunaikan solat subuh. Sunatnya macam tu. Tapi kalau tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita tak boleh nak jamin besok kita boleh bangun untuk kita nak tunaikan solat subuh, kita sembahyang witir. Kita solat witir siap-siap. Lepas solat isyak ni, tuan-tuan sembahyang sunat, tutup siap-siap solat witir. Sama ada satu rakaat ataupun tiga rakaat. Tapi Nabi SAW dah menjadi kebiasaan baginda, baginda hanya akan menunaikan solat witir bila? Ketika mana Nabi bangun sebelum daripada masuk waktu subuh. Apa Nabi buat? Nabi terus bangun tanpa mengambil wuduk dan Nabi SAW menunaikan solat witir, yakni menutup ibadat yang baginda lakukan pada waktu malam hari. Kalau kita tengok dari sudut tu tuan-tuan, macam mana Nabi SAW menunaikan solat sedangkan Nabi tidur sampai berdengkur, Nabi tak ambil wuduk? Maka kata ulama tuan-tuan, Nabi SAW dalam hadis lain pernah ditanya oleh Sayyidah Aisyah. Satu hari Sayyidah Aisyah melihat Nabi SAW tidur sebelum subuh, Nabi bangun. Kemudian Nabi SAW terus sembahyang, yakni tutup ibadat malam tersebut dengan witir. Lalu kata Sayyidah Aisyah kepada Nabi SAW, "Atutiru ya Rasulullah, adakah kamu menunaikan witir wahai Rasulullah sedangkan tuan hamba telah tidur?" Lalu kata Nabi SAW, "Inna aina yatanaman wala yanamu qalbi." Aisyah, engkau hanya nampak aku tidur ni bila engkau nampak mata aku tutup, kata Nabi. Tetapi hati aku tidak pernah satu detik pun tidur, yakni lalai daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi SAW tuan-tuan duduk sampai kepada tahap itu dalam sekel 24 jam itu, tidak ada satu detik pun yang Nabi tidak berzikir ingatkan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kita hamba yang kita nak balik untuk kita tidur, yang belum tentu kita boleh bangkit pada keesokan harinya. Maka kitalah orang yang sepatutnya mencontohi Nabi SAW. Maka kata ulama, tidur para anbiya ini tidak membatalkan wuduk mereka. Kerana jiwa mereka senantiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni hati nurani mereka tuan-tuan senantiasa sedar. Tapi kita tak macam tu. Tuan-tuan bila balik tidur ya, pejam mata kat rumah ya, penyamun masuk dalam rumah pun kita tak sedar. Pagi besok tiba-tiba tengok tu dia rumah bergelandangan habis dengan itu ini dan sebagainya. Kenapa? Kerana apabila kita kembali kepada tidur, roh tidak berada di jasad kita dan kesadaran, kewarasan kita itu sudah tidak dapat dipastikan berada di mana. Sebab itu penyamun cukup suka waktu malam hari ini untuk dia buat benda yang tidak elok, kerana dia tahu kita tidak sedar apabila kita tidur. Jadi yang keduanya, apabila kita membacakan doa ataupun kita kembali kepada tidur ini, kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tak boleh nak menjamin. Kita tak boleh nak menjamin ketika mana kita tidur ini, kita tak boleh nak, orang kata pun, nak kontrol diri kita untuk nak mengelakkan sesuatu bencana yang datang. Saya buat contoh mudahlah, tuan-tuan hari ini di rumah pasang alam kan, alam yang mahal kita letak kat rumah, takut penyamun masuk rumah. Kemudian tak cukup, pasang lagi kamera CCTV. Tak cukup lagi, pasang lagi dekat taman perumahan pada hari ini apa, guard yang kita upah untuk jaga taman perumahan kita. Tak cukup daripada itu lagi, polis peronda masuk, macam-macam kita buat. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan penyamun tuan-tuan yang senantiasa memerhatikan kelalaian kita, apa jadi? Bila-bila masa dia boleh merompak kita. Sahabat saya, ada seorang sahabat, ini apa, sekadar untuk nak cerita tentang pentingnya untuk kita berzikir ataupun kita membacakan doa ini sebagai satu amalan harian kita sebelum daripada kita tidur. Dia beli 4x4 panas pada hari ini, Hilux. Hilux kan satu 4x4 yang cukup panas pada hari ini. Dua biji beli. Dua-dua biji ni parking di mana? Duduk di dalam garaj rumah dia. Yang ni dalam pagar rumah dia. Tutup elok apa semua. Bangun pada keesokan harinya, dua-dua biji Hilux ni hilang. Hilux dia satu, Hilux anak dia satu, dua-dua hilang. Sedangkan dia cukup berjaga. Kunci masuk dalam pagar, tutup pagar apa semua. Penyamun hanya menanti kelalaian kita. Maknanya dia dah ikut kawan ni, dah perhati kawan ni, bila kawan ni
balik kerja ke apa semua, sampai masa dia tu datang, dia ambil kereta tadi buat keluar dalam keadaan kawan tadi tengah tidur di rumah. Jadi tak sedar. Macam mana nak buat? Dari sudut asbabnya, kita dah bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita dah pasang alam, kita dah pasang CCTV, kita dah buat segala-galanya. Tetapi tuan-tuan, jangan satu benda yang kita tak buat. Apa dia? Iaitulah kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sudut kita mengembalikan ini kepada Rabbul Asbab, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, apa tadi kita bacakan doa ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Bismika Allahumma ahya wa amut, ataupun Allahumma bismika amutu wa ahya. Kemudian lepas daripada kita tidur, kita bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam erti kata, kita serah diri kita ketika mana kita tidur ini, kita berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah Ta'ala boleh bangunkan kepada kita bila-bila masa seandainya ancaman satu benda berbahaya berlaku kepada kita. Kalau tuan-tuan tak percaya, buatlah amalan sunnah ni dan kita akan dapat hasilnya. Ada orang tuan-tuan, kalau dia mempunyai iltizam, yakni apa kita panggil keyakinan pada diri dia besar untuk dia bangun beribadat pada waktu malam hari, dia tidak perlu kepada alam, tak perlu kepada read, tak perlu kepada jam, jangka dan sebagainya untuk nak menggerakkan dia pada tidur. Sebab apa? Sebab dia serahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangunkan dia pada malam hari sampai masa dia bangun. Kan? Tuan-tuan kalau biasa bangun pagi pukul 5 pagi, dia takkan berkurang, takkan lebih. Pukul 5 pagi sharp. Seperti mana jam tu sharp, dia akan bangun pukul 5 pagi kerana itu dah menjadi satu rutin dia. 5 pagi dia siap, dia bangun bila-bila apa semua, datang ke masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang dia pasang jam. Telefon pun dia pasang alarm. Kemudian dekat jam pun pasang alarm. Alarm ni bunyi, alarm tu bunyi, alarm bunyi sampai sudah dia tak bangun. Telefon bunyi dia off. Jam pula bunyi dia off. Radio pula bunyi dia off. Last kali pun dia buat, meneruskan tidurnya sampai masuk waktu. Sebab apa? Sebab dia tak serahkan diri dia, iltizam dia tidak kuat untuk dia bangun nak beribadat kepada Allah pada malam hari. Tapi kalau kita beramal dengan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, al-mu'awwizat yang Nabi baca tadi, yang Nabi baca qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan kalau tengok maksud mu'awwizat ni apa? Mu'awwizat ni maknanya perlindungan. Kita minta sesuatu sebagai perlindungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada syaitan, sama ada syaitan jin ataupun syaitan yang datang dalam bentuk manusia. Yang datang dalam bentuk jin, tuan-tuan, kita tak nampak dengan mata zahir kita, tapi yang datang dalam bentuk manusia mungkin penyamun. Dia nak datang rompak rumah kita, waktu itu Allah Ta'ala pulangkan ruh kita sedar dan kita dapat jaga harta benda kita daripada diambil oleh penyamun. Tapi kalau kita tak buat, kita seperti mana binatang, kan? Dia berasa nak tidur, dia tidur. Dia sampai tengah jalan dia tidur. Tak ada langsung nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini maksudnya kita tidak meletakkan diri kita, tawakal kita kepada Allah, tetapi kita bertawakal kepada apa? Kepada asbab semata-mata, yakni kepada teknologi, kepada orang yang kita upah, kepada alam yang kita pasang dan segala-galanya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk kita kembali tidur ini, apa kita buat? Iaitulah kita membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian hadis yang terakhir malam ni yang boleh kita sentuh, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat innama kana firashu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamu alaihi min adamin hashuhu lifun. Tadi kita cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kembali untuk tidur, apa Nabi buat, kaifiat dia, cara Nabi tidur dengan membaring di sebahagian yang belah kanan, kemudian Nabi bacakan doa seperti mana yang telah saya sebut kepada tuan-tuan, dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita menghembus tangan kanan, kita baca mu'awwizat, kita sapu keseluruhan badan kita yang boleh dicapai oleh tangan. Kemudian hadis yang terakhir pada malam ini, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, adapun tempat tidur Nabi sallallahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atasnya itu dibuat daripada kulit, hashuhu min lif, yang di mana di dalam kulit tersebut dimasukkan jerami yang diambil daripada batang-batang tamar.
yang dimaksudkan hadis riwayat Sayyidah Aisyah ni nak cerita kepada kita, kalaulah tuan-tuan tanya macam mana tilam Nabi SAW. Lalu kata Sayyidah Aisyah, tilam Nabi SAW adalah ibarat satu kulit binatang yang dikeringkan. Kemudian di dalam kulit binatang tersebut, di bahagian bawah kulit binatang tersebut diletakkan jerami yang dibuat daripada pelepah tamar ataupun apa-apa sahaja untuk melembutkan kulit tersebut, maka Nabi SAW tidur di atasnya. Jadi maksud daripada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ni apa tuan-tuan? Bukan nak cerita kata kalau tuan-tuan beli tilam yang tebal 10 inci hukumnya haram untuk tuan-tuan tidur atas tu, tak. Benda yang hukumnya sifatnya itu sifat kemanusiaan itu terpulang kepada tuan-tuan untuk buat macam mana. Nabi SAW suka makan ad-duba, yakni suka makan, kalaulah diberikan kepada Rasulullah satu makanan ataupun kita panggil sup ke apa ke, kalau sup, dalam sup tersebut dimasukkan buah labu. Kata perawi, Nabi SAW akan mengutip buah labu ni satu persatu baginda suka makan. Kalaulah kita faham hadis tersebut tuan-tuan, sunnah kita makan buah labu. Tuan-tuan mungkin barangkali balik beritahu kat orang rumah, start daripada esok sayur lain aku tak nak beli, aku nak beli buah labu ya setiap hari. Kan? Kita faham macam tu, nak ikut sunnah Nabi setiap hari nak makan buah labu, sampai cirit anak isteri kita kat rumah makan buah labu. Tak kena. Kenapa? Kerana benda yang halal yang disifatkan dalam bentuk kemanusiaan, apa yang kita cinta, apa yang kita suka, terpulang pada tuan-tuan nak makan apa. Nak makan budu ke apa ke, selama mana dia halal, itu adalah berdasarkan kepada cita rasa kita, terpulang kepada kita nak makan. Tapi para sahabat, disebabkan mereka cinta kepada Nabi SAW, ada di kalangan para sahabat yang dia tak sentuh makanan melainkan seperti mana yang Rasulullah makan. Bahkan lebih dahsyat lagi dalam riwayat tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Umar, yakni anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW ini, dia, Nabi nak keluar daripada Madinah, nak pergi kepada satu tempat, Nabi akan melalui satu lorong di mana lorong tersebut ada satu pokok yang dahan pokok tersebut agak rendang. Apabila Rasulullah nak lalu, Rasulullah tak angkat dahan tersebut ataupun tinggikan dahan tersebut, tetapi Rasulullah tunduk. Makna setiap kali Rasulullah lalu kawasan itu, Rasulullah akan tunduk melepasi pokok tersebut dan Nabi meneruskan perjalanan baginda. Jadi Abdullah bin Umar ni, selepas daripada kewafatan Rasulullah dan selepas daripada pokok tersebut dah tak ada dah, orang dah buang dah, dah dibuang, dipotong ataupun dah mati ke apa ke, bila dia lalu tuan-tuan, walaupun pokok itu tidak ada, Abdullah bin Umar akan menundukkan kepala beliau dan meneruskan perjalanan. Lalu orang tengok pelik, dia ni pasal apa? Mungkin dia nampak jin ke jembalang ke atas kepala dia berbuat demikian. Lalu orang tanya Abdullah bin Umar, kenapa berbuat demikian? Kata Abdullah bin Umar, ketika mana hayat Nabi SAW, Nabi lalu di sini, ada satu pohon pokok yang rendang, Nabi akan menundukkan kepala baginda. Lalu kata dia, aku pun buat benda yang sama, tayammunan, yakni atas niat untuk contohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita tengok dari satu sudut, perbuatan Abdullah bin Umar ni tuan-tuan macam satu perbuatan yang tak cerdik. Sebab apa? Tak ada sebab untuk dia nak tunduk di situ. Tetapi Abdullah bin Umar berpegang, ini dilakukan oleh Rasulullah dan dia sebagai sahabat Nabi, dia kena akur untuk dia mengikuti perjalanan yang dilalui oleh baginda Nabi SAW, dia berbuat demikian. Sampai kepada tahap itu. Sedangkan kita diberi pilihan. Tuan-tuan tak perlu pun nak berbuat demikian, disebabkan macam saya sebut tadi, cita rasa kita, keinginan kita dalam bentuk umum. Tapi kalau bab ibadat, kita tak boleh reka. Kalau Rasulullah sembahyang sunat tuan-tuan 2 rakaat, maka 2 rakaat lah. Mana boleh kita sembahyang tarawih 4 rakaat, 1 salam, disebabkan Rasulullah hanya menunaikan dia 2 rakaat 1 salam. Kalau tuan-tuan nak speed, nak buat 4 rakaat 1 salam, boleh tak boleh? Tak boleh, kerana ini melibatkan ibadat yang kita cerita dalam kerja buat harian kita. Sekadar mana untuk nak memenuhi tuntutan keperluan kita dalam kehidupan kita terpulang. Sebab itu salah benar pada hari ini orang selalu kaitkan sesuatu dengan sunnah Nabi dalam bentuk makanan ke apa ke tuan-tuan. Bila namanya makanan, nawaitu kita untuk menguatkan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi ni terkhusus kepada objek-objek tertentu, tamar ke apa ke apa semua. Saya tak nak kata benda itu salah, tidak, tetapi kita perlu memahami di antara ibadat
dan cita rasa kita ataupun keinginan kita di dalam kehidupan kita. Kena bezakan di antara benda tersebut. Jadi rumusannya bila Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sebut benda yang demikian, tuan-tuan, adalah untuk nak mengingatkan kepada kita tentang ke apa kita sebut tidak perlu berlebih-lebih di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, sederhana sahaja. Sedangkan Rasulullah mampu, para sahabat boleh hadiahkan kepada Rasulullah tilam yang empuk, tetapi Nabi ini hidup beribadat kepada Allah. Barangkali keselesaan ini akan menjadikan kepada kita selesa, berada dalam zon yang selesa. Bila berada dalam zon yang selesa, tuan-tuan, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah taala kata kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah, kata Allah, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu amat amat apa, melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, apabila dia melihat diri dia dah mencukupi, dia rasa dia ada segala-galanya. Waktu itu apa jadi? Dia lupa akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pinjam kepada dia. Masa dia senang ni kita tak jumpa dekat surau, dekat masjid. Tapi bila dia jatuh papa ke dana, barulah datang. Kenapa? Sebab dia nak cari bantuan di masjid dan sebagainya. Maka ingatlah diri kita, tuan-tuan, ketika mana Allah taala masih bagi nikmat untuk kita boleh beribadat, masih lagi menyedarkan kepada kita tentang jatuh bangun kita sebagai hamba Allah taala. Itu tandanya kita adalah orang yang Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada kita. Jangan jadi di kalangan kita ar-ra'ahu staghna, apabila dia nampak diri dia hebat, nampak diri dia hebat, habis ya, dia lupa segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Saya rasa sekadar itu dahulu apa yang dapat saya sentuh pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya daripada satu dua hadis yang dapat kita baca pada malam ini. Apa yang baik daripada Allah, segala kelemahan kekurangan daripada kelemahan diri saya sendiri, moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin.